haji Malaysia mula bergerak ke Padang Arafah. Langgar fitrah manusia LGBT tidak harus tuntut hak istimewa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 19 Ogos 2018 bersama saya Miza Usni Muhammad. Dan saudara, selain tajuk utama seperti biasa, kami akan berintas langsung ke Sarawak bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad, kemudian ke Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan, dan juga lima akan berintas langsung ke Labuan bersama Muhammad Randy Riki, dan akhir sekali ke RTM Johor bersama Muhammad Afiq Anwar. Jadi terus bersama N5. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak ke Padang Arafah secara berperingkat hari ini bagi melaksanakan ibadah wukuf esok. Rukun yang jika ditinggalkan menyebabkan haji tidak sah. Pergerakan jemaah seawal 7 pagi melibatkan 22 bas bagi setiap maktab yang akan membawa jemaah dalam 3 penggiliran perjalanan. Secara keseluruhannya, 264 bas disediakan bagi membawa jemaah Malaysia dari 12 maktab penginapan membabitkan keseluruhan 792 perjalanan. Wukuf adalah rukun haji yang dilakukan oleh seluruh jemaah di Padang Arafah pada satu waktu yang sama, iaitu mulai tergelincirnya matahari waktu Zuhur pada 9 Zulhijjah 20 Ogos sehingga sebelum fajar pada 10 Zulhijjah. Cara pelaksanaan ibadah wukuf adalah dengan berdiam diri dan berdoa di padang luas yang terletak di timur luar kota Mekah. Di sinilah satu-satunya acara ibadah haji yang dilakukan secara bersama pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Waktu lain tidak. Macam tawaf, ada orang ni nak pergi tawaf dulu, ada orang ni tawaf kemudian, orang ni tengok ramai sangat, biar dulu. Tapi wukuf serentak, masing-masing masuk dalam hari yang ke-9 selepas Zuhur, semuanya berwukuf. Dan wukuf ini merupakan satu manifestasi kehambaan seseorang hamba kepada Tuhannya dengan pakaian ihramnya, dengan talbiyahnya, dengan duduknya terhenti sekejap dalam satu tempoh yang ditempuhkan pada waktu tersebut, di mana segala tawajjuh hatinya, munajatnya kepada Tuhan Allah Rabb Al-Alamin. Selain wukuf di Arafah, operasi mensyair yang merupakan kemuncak ibadah haji meliputi mabit di Muzdalifah dan melontar ketiga-tiga jamrah di Mina. Laporan penuh pergerakan jemaah haji Malaysia ke Arafah bersama wartawan Hani Muhili dalam Nasional 8 malam ini. Penentangan terhadap perbuatan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT bukan bertujuan mewujudkan permusuhan terhadap mana-mana kelompok. Ini kerana tegas Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Othman, perbuatan berkenaan secara jelas telah melanggar hukum fitrah manusia dan tidak bermoral. Tambah beliau, pihaknya bukan sahaja berharap amalan LGBT dihentikan, malah apa-apa hak keistimewaan golongan itu tidak seharusnya dituntut. Sebenarnya bukan kita nak bermusuh dengan pihak-pihak LGBT, tapi nak menerangkan kepada masyarakat, nak menerangkan khusus kepada yang terlibat dengan LGBT ini, supaya mereka menghentikan amalan-amalan begitu, dan kita mengharapkan mereka tidak menuntut apa-apa hak. Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP, bersedia memberi kerjasama terhadap mana-mana pihak dari seluruh negara untuk menjalankan kempen-kempen seumpamanya. Pihaknya juga menerima golongan ini yang memerlukan kaunseling dan nasihat, selain merancang untuk menyediakan suatu ruangan khusus bagi memberi penerangan berkaitan LGBT kepada golongan sasar. Beliau berkata demikian sempena program kempen kesedaran bahaya LGBT, Anjuran Persatuan Kebajikan Ukhuwah dan Silaturahim Pahang, Ukhuwah di Kuantan.
Tiga maut dan seorang parah dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan di kilometer 291.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan awal pagi tadi. Mangsa yang maut dikenali sebagai Nishan Singh Dillon, anak lelaki Baidev Singh, 30 tahun, Rajminder Singh, anak lelaki Nirajan Singh, 26 tahun dan Gudial Singh, anak lelaki Surah Singh, 28 tahun. Ketiga-tiganya adalah sepupu. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Ang Koh Soon berkata ketika kejadian pada pukul 4.40 pagi itu, kesemua mangsa sedang dalam perjalanan dari Ipoh ke Kampar. Sebaik tiba di lokasi, kenderaan dinaiki sepupu itu melanggar bahagian belakang sebuah lori membawa muatan surat khabar sebelum terbabas, menyebabkan semua mangsa tercampak keluar dan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu lori berusia 40 tahun mengalami cedera parah dan mendapat rawatan di Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh, mangsa maut dibawa ke Hospital Kampar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sesuai dengan tema perjuangan dan visi utama kempen Pakatan Harapan PH bagi Dun Seri Setia, iaitu memacu kesejahteraan bandar, calonnya Halimi Abu Bakar berjanji menyantuni semua lapisan masyarakat kawasan tersebut. Bagaimanapun, isu masyarakat yang tinggal di perumahan kos rendah menjadi antara agenda yang akan diselesaikan memandangkan Seri Setia merangkumi banyak kediaman kos rendah dan pangsapuri. Menyedari bahawa Dun Seri Setia adalah kawasan bandar merangkumi kawasan kediaman yang meliputi pangsapuri kos rendah, perumahan bekas pekerja ladang, zon perumahan golongan menengah dan mewah, saya dengan ini memaklumkan bahawa saya akan berusaha sedaya upaya menyantuni semua lapisan masyarakat di sini. Selain itu, beliau juga akan meneruskan kecemerlangan kerajaan negeri dalam melaksanakan program inisiatif Peduli Rakyat IPR. Tambahnya, IPR yang akan dilaksanakan merangkumi seluruh masyarakat Seri Setia tanpa mengira kaum dan agama. Mengulas pengenalan logo baru PH, beliau komited meningkatkan usaha mempromosikan logo itu supaya lebih dekat dengan warga Seri Setia. Halimi membuka tirai kempen PRK Dun Seri Setia hari kedua hari ini dengan program-program kemasyarakatan dan tinjauan mesra sekitar kawasan setempat. Pilihan Raya Kecil Dun Balakong, Pasar Sungai Chua Kajang, lokasi pertama pilihan calon DAP Wong Siew Kee pada hari kedua proses berkempen. Ini kerana pasar berkenaan begitu dekat di hatinya dan berhasrat untuk menaik taraf pasar yang berusia hampir 18 tahun itu jika diberi mandat sebagai adun Balakong. Siew Kee tiba di Pasar Sungai Chua kira-kira 8.20 pagi dan menggunakan kesempatan itu untuk mengedarkan jalur gemilang serta beramah mesra bersama pengunjung dan peniaga pasar ini. Selepas ni kena sentiasa datang sini lah. Memang kena tengok kawasan sini sebab macam mana kata cakap? Oh, biasa pasar-pasar ni kan seperti tapi apa yang tadi kita nampak dia ada banyak yang infra dia memang banyak pasar-pasar pun macam itulah. Jadi yang ini memang kita kena upgrade lah. Calon DAP ini mengambil masa lebih satu jam melawat Pasar Sungai Chua. Sementara itu, Persatuan Peniaga Pasar Chua berharap pasar tersebut dinaik taraf kerana terdapat beberapa masalah yang dihadapi mereka walaupun mengakui banyak penambahbaikan dibuat sejak ia dibuka 18 tahun lalu. Pengerusinya Wong Wei Tat mengakui antara masalah yang mereka hadapi ialah sistem pencahayaan yang tidak sempurna serta memerlukan lampu tambahan, kipas tambahan dan memperbaiki bumbung pasar yang bocor. Longkang untuk semen pecah.
Lagipun yang penting sekali itu bumbung bicara. Selalu air hujan kuat lah. Dalam tu pasal semua air turun. Jadi saya minta buatkan tu semua tu lah. Saya harap kita boleh bekerja sama lah. Sama dengan JKKK lah. Yang itu aja. Sebab kita sini mesti banyak ada komplainnya. Komplain masalah penduduk atau di pasar-pasar, longkang-longkang dengan komplain banyak. Sebab itu kita harap itu calon baru boleh kerjasama dengan JKK. Terdapat 150 peniaga di Pasar Sungai Chua. 4 janji calon MCA dalam pilihan raya Kecil Dun Balakong akan ditunaikan sekiranya memenangi kerusi di kawasan itu, dan ini termasuk menyemak dan mengimbangi Kerajaan Selangor dalam mencegah gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam pentadbiran negeri itu. Jelas calon MCA Tan Chi Tiong, beliau akan memastikan Kerajaan Pakatan Harapan juga akan tunaikan janji PRU14. Jika dibandingkan dengan PRU14, PRN kecil kali ini bukan lagilah memilih kerajaan yang baharu ini, tetapi untuk memperkuatkan dan memperbaikikan sistem dua parti di samping meletakkan sistem demokrasi negara pada lantasan yang lebih stabil dan seimbang. Selain menjadi suara penduduk Balakong dengan memantau kerajaan negeri untuk selesaikan isu-isu rakyat, Tan Chi Tiong juga akan membantu MCA merangka halu tuju politik baharu demi menyumbang kepada negara dan masyarakat. Dengan berprinsipkan semak dan imbang, beliau akan membangkitkan 5 teras isu tempatan seperti isu jalan raya, perparitan, keamanan dan keselamatan, pelepasan sampah dan pengangkutan awam. Jerbu rentas sempadan dari Kalimantan Barat Indonesia menjejaskan kualiti udara di Malaysia. Tinjauan RTM Tibu Negara mendapati tahap kepekaan orang ramai terhadap kemerosotan kualiti udara dan jerbu kini semakin meningkat. Kalau nak buat aktiviti luar, kena fikir 2-3 kali lah sebab keadaan jerbu kan. So mungkin tak sihat kot. Kalau nak keluar juga, kita kena pastikan pakai topeng muka lah. Tu lah. Lagi satu, always minum air sebab cuaca panas kan. Untuk aktiviti luar sekarang, kalau macam jerebu ni, biasalah orang cakap selalu keluar pakai topeng. Yang penting air tu kena perbanyakkan minum. Kalau boleh 2 atau 3 kali ganda daripada biasa kan. Air mineral, air kosong. Jangan air yang berperisa ke. Kalau boleh jangan buat pembakaran terbuka lah. Kan? Lepas tu kurangkan aktiviti luar. Mana-mana komuni yang atau mana-mana orang-orang yang membakar secara terbuka, so kena ambil tindakan yang tegas lah. Kita tak boleh biarkan dia macam tu. Pasal apa? Dulu-dulu pun dia orang ambil tindakan yang tegas. Sekarang ni saya tengok ada yang tempat terbakar pun dia orang tak ada ambil pot pun. Orang nampak pun orang berbuat tak kisah aja. Kualiti sekarang saya nampak boleh lagi lah kalau yang berexercise kat luar tu semua masih boleh buat dia punya rutin exercise dan sebagainya. Tetapi yang kalau keadaan kualiti dia makin lama makin teruk, saya advise lah kalau boleh semua pakailah mask kan. Pakai mask, especially anak-anak saya pun kadang-kadang pergi sekolah pun saya suruh pakai mask. Walaupun kualiti udara di ibu negara sedikit merosot, ia tidak menjejaskan kunjungan orang ramai ke Menara Kuala Lumpur, terutama pada cuti hujung minggu. Pelantar terbuka di menara masih dibuka kepada orang ramai untuk melihat panorama Kuala Lumpur. Sementara keadaan jerbu di Kuala Lumpur yang masih terkawal, kami masih membuka pelantar terbuka kami ke setakat jerbu. Kalau ada kilat yang kita boleh detect sejauh 10 km, bila kita dapat detect kilat sejauh 10 km, kita akan tutuplah sehingga kawasan pelantar di atas itu selamat untuk pelaut-pelaut kami. Sempena Aidiladha ini, diskaun 50% ditawarkan kepada warga tempatan menaiki Menara Kuala Lumpur untuk 2 hari, iaitu pada 22 dan 23 Ogos.
peluang pekerjaan berkemahiran tinggi bakal disediakan dalam tempoh 5 tahun di Johor. Ia menerusi pembinaan projek-projek mega khususnya di daerah Iskandar Puteri Pengerang, Pontian dan juga Mersing. Menteri Besar Dato' Osman Sapian berkata pelaksanaan projek itu adalah pemangkin yang menjadi teras kepada pertumbuhan ekonomi di bahagian barat daya Johor. Untuk jangka masa 4 atau 5 tahun ke hadapan, lebih kurang 14,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Hanya di Iskandar Puteri, tidak termasuk kawasan lain di seluruh Johor. Untuk jangka masa 4 atau 5 tahun ke hadapan, lebih kurang 14,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Hanya di Iskandar Puteri, tidak termasuk kawasan lain di seluruh Johor. Untuk jangka masa 4 atau 5 tahun ke hadapan, lebih kurang 14,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Hanya di Iskandar Puteri, tidak termasuk kawasan lain di seluruh Johor. Beliau berkata demikian ketika penggulungan mesyuarat kedua penggal pertama Dun Johor ke-14 di Iskandar Puteri. Sebagai contoh katanya, Pengerang yang dahulunya merupakan kawasan perladangan dan kampung nelayan kini pesat membangun dengan terbentuknya projek komplek bersepadu Pengerang PIC yang memangkinkan pertumbuhan ekonomi komuniti setempat. Projek-projek berimpak tinggi yang dirancang mampu menawarkan pekerjaan berkualiti tinggi kepada rakyat. Dalam perkembangan berbeza, Dato' Osman berkata pemantauan dan pemeriksaan sentiasa dilakukan terhadap pengurusan kewangan bagi projek-projek yang mencurigakan di bawah pelaksanaan kerajaan terdahulu. Ia bagi memastikan kewangan negeri tidak disalahgunakan. Sekiranya Yang Berhormat sekalian mempunyai sebarang maklumat berkaitan projek-projek yang mencurigakan, boleh lapor terus kepada jawatankuasa kira-kira wang negeri dan juga Jabatan Audit Negara Negeri Johor untuk diambil tindakan susulan. Tambahnya, cadangan penubuhan jawatankuasa khas khusus berkaitan isu tersebut juga akan dipertimbangkan. Seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri mengambil tempat dimulakan dengan Sarawak. Jadi untuk laporannya, terus saja bersama rakan penyampai Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Silakan. Terima kasih, Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memorandum perjanjian MOA yang ditandatangani antara Olympic Khas Sarawak dan Universiti Segi terlihat medium terbaik dalam menyediakan perkhidmatan khusus kepada orang kurang upaya OKU. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, di bawah MOA itu, Universiti Segi menjalankan program atlet sehat iaitu pelbagai saringan kesihatan kepada golongan sasar. Ujar beliau, dengan adanya program itu yang memberi kemudahan dan juga keselesaan kepada ibu bapa yang mempunyai anak OKU untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Jelas Datuk Sri Fatimah, golongan yang mempunyai kecacatan intelektual perlu menjalani pemeriksaan bagi memastikan kesihatan mereka berada pada tahap yang baik. Justru selaku Presiden Olimpik Khas Sarawak, beliau berterima kasih kepada Universiti Segi kerana menggunakan platform Sukan Olimpik Khas untuk menjalankan program itu. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah saringan kesihatan, ujian mata, pemeriksaan gigi, ujian kecergasan di samping menyediakan pelan makanan bersesuaian. Sementara itu, Timbalan Net Chancellor Universiti Segi, Profesor Azrin Esmadi Arifin berkata, MOA itu antara lain memberi pendedahan kepada pelajar perubatannya situasi sebenar ketika berhadapan dengan pesakit dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Ia juga membolehkan mereka bergiat aktif dalam program promosi kesihatan berasaskan komuniti untuk atlet Olimpik khas, selain memberi peluang kepada para pelajar untuk mengenal pasti dan mengatasi cabaran dalam mempromosikan sikap dan tingkah laku yang betul. Operasi pemadaman kebakaran tanah gambut berdekatan Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Permajaya Miri diteruskan hari ini termasuk teknik pengeboman air atau water bombing menggunakan helikopter bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Penolong Kanan Penguasa Bomba Terry Robson berkata, setakat ini kawasan yang terjejas kebakaran melibatkan keluasan kira-kira 45 hektar di lot 3709 sejak ia terbakar Khamis lepas. Untuk makluman, area yang pada hari pertama telah melibatkan seluas lebih kurang
17 hektar dan kemudian bahkan sehingga hari ini telah mencapai pada lebih kurang anggaran kita 45 hektar lah. Dan kita masih lagi berusaha untuk memadamkan kebakaran dengan bantuan pihak unit udara untuk melakukan water bombing daripada udara dan juga pihak NAIM lah, menggunakan logistik mereka seperti excavator dan juga jentera-jentera berat yang lain lah. Terry yang juga timbalan komander operasi memberitahu bantuan unit udara bomber dengan kekuatan 50 anggota digerakkan bagi mengawal api daripada terus merebak dan membantu pasukan pemadaman di darat. Beliau turut menasihatkan orang awam agar bekerjasama dengan tidak melakukan pembakaran secara terbuka yang dilihat semakin meningkat terutama pada musim panas yang dijangka berlarutan hingga September depan. Bermula di sebuah dapur rumah di Kampung Gresik Kuching ke sebuah cawangan di Ibu Negara, perusahaan makanan popular dari Bumi Kenyalang kini mendapat permintaan dari luar pasaran tradisional terutama musim perayaan. Ikuti laporan wartawan Firdaus Arashi Idris mengenai perusahaan kek lapis Mira Cake House yang membuka cawangan ke-7 dan pertama di luar Sarawak iaitu di Jalan Enggang, Taman Keramat, Kuala Lumpur. Perusahaan ini bermula dengan permintaan kuih dan kek tradisional Sarawak pada 2007 seperti bingka dan hati parit dan ia kemudian bertambah mengikut tren semasa. Menurut pemilik Mira Cake House, Datin Masnah Sahani, perusahaan beliau hanya bermula dengan bantuan ahli keluarganya terutama pada musim perayaan. Dengan permintaan yang semakin meningkat, beliau kemudian mula menyewa 2 lot kilang dengan bantuan Majlis Amanah Rakyat MARA dengan tambahan bantuan daripada Agrobank dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun. Amat menggalakkan. Harapan yang paling utama sementara kita masih di sini dan untuk meneruskan dagang kita dan untuk memperkembangkannya, kita berharap sangat untuk memiliki satu kilang untuk kilang kita sendiri untuk memperbanyakkan kuantiti kuih kita, insyaAllah. Okey, buat masa sekarang yang kita sedia tahu, pasar manis is the best seller untuk kita punya jualan harian lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, ini contohnya pasar manis. Bagi warga kota Kuala Lumpur, tawaran kualiti dan harga seperti di Kuching, iaitu bermula pada harga RM10 sahaja, antara faktor utama pembeli memilih kedai ini. Kita tahulah kan, kat Negeri Sarawak memang ada kek lapis Sarawak. Tapi yang dekat sini, area sini saya tak tahu. So saya dapat info daripada rakan sekerja, dia bagi tahu yang ada dekat area KL. Itu saya searching, tahu dekat Keramat ni ada, saya datang lah. Perusahaan yang bermula dari sebuah rumah di Kampung Gresik di tepikan Sungai Kuching ini, kini menjadi sebuah empire perniagaan yang berjaya. Kini yang terbaru melebarkan sayapnya di Ibu Negara, menawarkan lebih daripada 70 jenis kek lapis untuk penggemar kek ini. Sekian laporan Firdaus Arshi Idris, Kuala Lumpur, RTM. Sambutan Bulan Kebangsaan perlu diraikan oleh semua masyarakat tanpa mengira latar belakang, kaum dan agama. Manakala Jalur Gemilang membawa makna yang cukup besar bahawa semua rakyat bernaung di bawah satu negara iaitu Malaysia. Menegaskan sedemikian, Ahli Parlimen Seratok, Ali Biju berpendapat sambutan Hari Kebangsaan tidak harus dipolitikkan dan menjadi polemik mana-mana pihak.
Jelasnya beliau sendiri melihat bahawa tarikh 31 Ogos sebagai satu perayaan bersama yang diraih oleh semua masyarakat sama ada di Semenanjung atau di Sabah dan Sarawak. Beliau berucap pada pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang dan Merdeka Aid Community peringkat bahagian Sri Aman dan Betong di Nanga Budu di daerah Serato. Dalam perkembangan lain, Ali turut menyatakan beliau bersikap terbuka terhadap semua idea daripada ketua masyarakat dan ketua kaum untuk memajukan Serato. Baginya, perbezaan politik tidak harus menjadi penghalang kepada pemimpin masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab mereka kepada rakyat. Politeknik Kuching Sarawak hari ini mencipta sejarah dalam Malaysia Book of Records, MBO, menerusi persembahan tarian Alu-Alu paling ramai. Politeknik Kuching Sarawak telah berjaya untuk menciptakan rekod baru yang akan dimasukkan dalam Malaysian Book of Records. Seramai 1,289 peserta lah yang menyertai Alu-Alu dan... Menurut Muhammad Hafizi, persembahan tersebut juga merupakan persembahan pertama tarian Alu-Alu yang dilakukan dengan penyertaan yang paling ramai. Muhammad Hafizi ditemui selepas mengumumkan kemasukan persembahan berkenaan ke dalam MBOR yang berlangsung di Padang Bola Sepak Politeknik Kuching di Matang. Persembahan tarian tersebut yang telah melalui latihan selama 3 minggu dijayakan dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Tarian Alu-Alu merupakan tarian tradisional masyarakat Melanau yang sering dikaitkan dengan Hari Perkabungan dan biasanya dipersembahkan pada waktu malam, iaitu bermula dari malam pertama sehingga malam keempat Hari Perkabungan bagi menghiburkan hati keluarga si mati. Namun pada masa kini, tarian Alu-Alu sering dipersembahkan pada majlis keramaian di Sarawak yang ditari oleh kaum wanita serta lelaki yang harus mengimbangi badan atas puluh sambil berpusing-pusing. Turut hadir pada majlis tersebut pengarah Politeknik Kuching Sarawak, Leftenan Komander Kamaluddin Daud. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada rakan penyampai Baik, di Angkasa Puri. Terima kasih Abang Muasli. Dan seterusnya kita... Baik, sekarang kita ke laporan Sabah pula untuk bersama rakan penyampai Muhammad Dia Salah. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada jangkitan baharu wabak selesma burung dilaporkan di Sabah setakat ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Veterinar Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Sabah, Dr. Peter Lee Akong memberitahu pemantauan bagaimanapun masih giat dijalankan di 10 premis terletak di 5 kampung dalam daerah Tuaran. Sebanyak 35 sampel diambil dari kampung berkenaan iaitu Kampung Pendamai, Kampung Ranganan, Kampung Kota, Kampung Dungang dan Kampung Batangan untuk ujian saringan. Menurut Dr. Peter, sebanyak 31,995 unggas dan 4,097 telur ayam selesai dihapuskan dan dipuskan. Buat masa ini, keadaan adalah terkawal dan jangkitan hanya dikesan pada unggas dan tiada kes dikesan dalam kalangan manusia. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Dr. Peter juga memaklumkan terdapat 7 kes rampasan unggas, produk unggas dan sisa buangan unggas dalam operasi sekatan jalan raya yang dijalankan di Tuaran baru-baru ini. Bagi mencegah risiko penularan wabak berkenaan, sebanyak 24 kempen kesedaran juga dijalankan dengan kehadiran 508 orang. Pemantauan aktif juga dilaksanakan di 162 premis unggas di 53 kampung. Persembahan muzik pasukan tinjauan Marin Ketiga Amerika Syarikat di lintasan Desoka, Kota Kinabalu berjaya menarik perhatian warga bandaraya sekaligus memperlihat keeratan hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia, khususnya Sabah. Aktiviti seumpama juga secara tidak langsung berupaya mempromosi Sabah melalui perkongsian di media sosial oleh pelancong dalam dan luar negara. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Christina Liu berkata ia juga akan melonjakkan kemasukan pelancong luar ke negeri ini yang sememangnya cukup terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta keunikan makanan dan tradisi masyarakat pelbagai kaum.
Beliau berucap sempena persembahan muzik pasukan tinjauan Marin Ketiga Amerika Syarikat di lintasan Desoka, Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan setiausaha politiknya Vivian Lee. Sementara itu, Pegawai Alam Sekitar Sains dan Teknologi Kedutaan Amerika Syarikat Wes Vollmer menyatakan, selain membuat persembahan muzik, pasukan tinjauan Marin Ketiga Amerika Syarikat juga melaksana program bersama komuniti di beberapa buah sekolah di Tamparuli, Sindumen, Sipitang, Kuala Penyu dan Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM Sepanggar. Ia antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan serantau di samping mempromosi dan mengetengahkan bakat muzik dimiliki kepada rakyat negara luar. Satu program advokasi khas keselamatan jalan raya secara bersepadu sempena perayaan Hari Raya Aidil Adha diadakan di Terminal Bas Inanam, Kota Kinabalu. Ia melibatkan pelbagai agensi iaitu Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah dan Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR. Program yang turut mendapat penyertaan Lembaga Pelesenan Kenderaan dan Perdagangan LPKP dan pengusaha-pengusaha bas ekspres Sabah ini bagi menyemai kesedaran pengguna jalan raya agar sentiasa mengutamakan keselamatan, khususnya bagi pemandu-pemandu bas ekspres yang akan menempuh perjalanan jauh membawa penumpang. Persediaan dari segi penyelenggaraan pemeriksaan kenderaan dengan persediaan fizikal, mental driver itu sendiri kena ambil kira sebenarnya sebab dia long distance. Bagi kita di LPKP, dari segi aspek keselamatan kita memang sangat meniti beratkan. So kita tidak berkompromi. So mana-mana pengusaha, bas ataupun kenderaan perdagangan yang melanggar peraturan sama ada Akta LPKP 334, so kita boleh ambil tindakan. Sementara itu, Presiden Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah, Datuk Haji Donald Hanapi berkata, program advokasi seumpama merupakan cara terbaik mengingatkan pemandu agar mengutamakan amalan pemanduan selamat. Kita buat program ini adalah untuk keselamatan penumpang-penumpang dan keselamatan pemandu-pemandu supaya kedua-duanya boleh bertindak dengan baik. Maknanya keselamatan penting bersama dengan pihak Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Sabah untuk terus mengadakan dari tahun ke tahun program ini. Menurut rekod JKJR, sebanyak 9,134 kemalangan jalan raya dicatatkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ia termasuk 144 kemalangan maut yang mencatatkan 157 jumlah kematian. Bintang Sandakan FM 2018 berlangsung meriah malam tadi dengan persembahan mantap 8 finalis di Padang Perbandaran Sandakan. Dewi Masita Osman berjaya memukau juri dan dinobatkan sebagai juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000. Dewi Masita yang mempersembahkan lagu Dewi Cinta turut mendapat anugerah vokal terbaik dan bintang paling popular menerusi undian Facebook. Beliau yang turut berkongsi pentas bersama Siti Akila Nurdin bagi persembahan lagu kedua dengan konsep battle turut dinobatkan persembahan duet terbaik. Tempat kedua milik Siti Akila Nurdin melalui persembahan mantap lagu Bunga yang turut merangkul anugerah persembahan terbaik, sementara tempat ketiga milik Rahmat Muhammad. Masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan RM1,000 yang disampaikan Setiausaha Sulit, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Sandakan, Datuk Liu Voi Kiong, Muhammad Sahi Hanafiah Haji Montoy, mewakili Menteri berkenaan. Terdahulu dalam rakaman audio pesanan Datuk Liu yang turut diperdengarkan kepada para penonton, beliau mengucapkan tahniah kepada RTM kerana berjaya melahirkan ramai penggiat seni. Beliau yakin RTM akan terus memberi perkhidmatan penyiaran terbaik serta kekal relevan dan mampu menghasilkan rancangan-rancangan bermutu yang dapat menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Seramai 188 peserta memeriahkan program The Amazing Orangutan Challenge yang berlangsung di Taman Awam Likas, Kota Kinabalu pagi tadi. Program julung kali diadakan Seri Pelancongan Sabah SPS dengan kerjasama Jabatan Hidupan Liar dan Tabung Hidupan Liar Sedunia atau World Wildlife Fund WWF ini bersempena sambutan Hari Orangutan Antarabangsa. Peserta yang dibahagikan kepada 47 kumpulan perlu melengkapkan 5 cabaran, dimulakan dengan larian sejauh 6 km yang dilepaskan oleh Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Asafal Alian seawal 7 pagi. Cabaran lain melibatkan pengetahuan dan kemahiran peserta mengenai hidupan orang utan Borneo. Kumpulan Apps muncul juara manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing milik kumpulan Enjoy Run serta Zunduban Athlete. Sementara itu, Pengurus Besar SPS Zachary Mobijon berkata lebih banyak program kesedaran mengenai kepentingan menjaga habitat haiwan liar di negeri ini akan dilaksanakan pihaknya dengan kerjasama agensi lain.
great awareness untuk ni endangered orang hutan kita. Khas untuk endangered orang hutan di mana participant ini peserta-peserta sambil berlari dapat mempelajari apa habitat-habitat dan apa cara-cara orang hutan hidup di hutan kita lah. Hadir sama dalam program ini, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK, Datuk Yobon Hai dan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Rosmadi Sulai. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Dia Syalan untuk bahan berita dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saudara, untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan pula, kita bersama-sama Muhammad Randy Ricky di Labuan. Silakan. Terima kasih. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA, melantik Bank of China Malaysia Berhad, BOCM, sebagai bank penjelasan renminbi di Labuan. Ketua Pengarahnya, Daniel Mah Abdullah berkata, pelantikan itu menandakan satu kejayaan dalam usaha meningkatkan infrastruktur kewangan di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC. Ia selaras dengan usaha mempermudahkan pelaburan kewangan dan perdagangan serta merangsang aliran perdagangan di rantau Asia dan ASEAN. RMB is a international currency. Now, if you want to cost a lot of trade and investments are done with China. So, just like any other currency, if you invest into one particular country, you need to use its currency. You know, just like if people buy goods from Malaysia, then you have to use ringgit, of course. So, in the case of China, it's the same thing. You do trade with China, you do investments with China, then you use their currency to pay or receive lah, whatever the transactions that you do for RMB. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran rasmi pelantikan itu di Labuan. Dengan kemudahan itu, Labuan IBFC akan menarik minat syarikat-syarikat Asia untuk menubuhkan perniagaan dan menggunakan Labuan sebagai pusat perdagangan pilihan. Pelantikannya adalah lanjutan daripada perkhidmatan penyelesaian RMB dalam sistem pemindahan dana dan sekuriti secara elektronik masa nyata rentas yang ditawarkan di Malaysia sejak tahun 2012 oleh BOCM dengan kerjasama Payments Network Malaysia, PayNet. Perluasan tersebut membawa kepada penyelesaian masa nyata yang lebih efisien dan kos-efektif bagi setiap urus niaga renminbi institusi-institusi kewangan Labuan. Tahun lepas, sebanyak 38 bilion RMB penyelesaian dibuat BOCM di Malaysia. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif BOCM Wang Hong Wei dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PayNet Peter Schizer. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama diterjemahkan menerusi pengibaran Jalur Gemilang. Bertemakan Sayangi Malaysiaku, Jalur Gemilang menjadi penghias di sepanjang jalan pusat bandar, sekolah-sekolah, premis perniagaan, bulatan jalan dan bangunan pejabat. Namun dari tinjauan RTM, keadaan berbeza di kawasan kampung kerana hanya segelintir penduduk mengibarkan Jalur Gemilang di rumah kediaman masing-masing. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Datuk Azhar Ahmad, menyeru penduduk di Labuan untuk sama-sama mengibarkan bendera Malaysia. Kita berharap agensi-agensi lain dan juga rakyat secara umumnya akan bila melihat jalan-jalan utama telah ada bendera dan sebagainya, kita harap timbul kesedaran lah. Kalau inisiatif sendiri itu beli dan kibarkan bendera pun tak mahal. Kan? Beli-beli dan tak di premis masing-masing, di rumah dan sebagainya untuk menunjukkan semangat patriotik dalam jiwa kita. Lah. Katanya semangat patriotisme wajar dizahirkan di samping membangkitkan semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat. Sejak rumahnya roboh akibat hujan dan ribut setahun lalu, seorang penduduk di kampung Sungai Miri sehingga kini masih tidak mampu membina rumah baru. Musa Judin, 46 tahun ketika ini, hanya mampu menjadikan pondok dengan berbumbungkan bahan buangan. Ketika tinjauan pihak media ke pondok tersebut, terdapat beberapa kebocoran di bahagian bumbungnya. Dan rumah ini saya buat sementara sajalah kononnya untuk apa menunggu rumah saya yang lain untuk saya buat. Tapi sampai sekarang ini saja yang mampu saya buatlah. Setakat apa kata orang tiang saja dan tulang-tulangnya. Tapi barang-barang saya banyak yang rusaklah juga. Walaupun mempunyai pekerjaan tetap sebagai pembantu di syarikat pembinaan, namun beliau masih belum dapat membina rumah yang sempurna.
Melihat kehidupan beliau itu, skuad Asnaf Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan hadir untuk membuat penilaian bantuan yang bersesuaian. Bila mana kita buat samakan perkiraan dari segi pendapatannya, hak kifayahnya, bermakna pemohonnya adalah tiga tegur di dalam asnaf, sama ada fakir, pemiskin. Tapi bagaimanapun, insyaAllah di masa akan datang, sekiranya pemohon ini memerlukan bantuan, kita akan cuba bantulah apa yang boleh. Walau bagaimanapun, Musa masih berharap ada pihak yang sudi untuk menghulurkan bantuan, terutama dari segi peralatan membina rumah. Dengan itu, sekian paparan N5 dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Randy Ricky di Labuan. Dan seterusnya, kita ikuti perkembangan dari Johor untuk laporan penuh bersama Muhammad Afiq Anwar. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usahawan Johor mencatat nilai jualan sebanyak RM329,550 pada Malaysia Fest 2018 yang berlangsung di Singapura. Program Anjuran Fama itu melibatkan 13 usahawan dari negeri ini dengan jualan produk makanan dan minuman serta pakaian. Esko Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor Dr. Syahrudin Jamal berkata, Malaysia Fest membantu usahawan tempatan memperkenalkan produk ke luar negara selain meningkatkan pendapatan mereka. Jadi usaha-usaha murni dan baik daripada Fama ini diharap boleh diteruskanlah dan diharap pihak kerajaan dapat menyokong semua usaha-usaha Fama, usaha-usaha untuk menaikkan, meningkatkan kemajuan dan pendapatan usahawan-usahawan tempatan. Lebih 200 usahawan dari seluruh negara menyertai Malaysia Fest 2018. Dan Malaysia Fest ni adalah saya rasa salah satu platform yang mana warga Singapura dapat berkumpul dan dapat dapat kenal dengan makanan-makanan daripada Malaysia dan kita juga dapat kenal juga selera orang Singapura ni macam mana. Maksudnya kita lebih mengenali pelanggan-pelanggan kita kat sini. Memang sangat memberangsangkan, memang apa bersyukur sangat pasal tadi telah memberi kita peluang untuk mempromosikan kita punya produk untuk kata memperkenalkan di seluruh dunia lah. Program berkenaan berlangsung pada 9 hingga 12 Ogos lalu. Kerajaan negeri Johor komited merangka usaha menggalakkan kehadiran pelancong. Ia sejajar kedudukan negeri ini di bahagian selatan yang merupakan salah satu pintu masuk utama pelancong antarabangsa. Esko Pembangunan Wanita dan Pelancongan Negeri Johor, Leo Chai Tong berkata, kerajaan negeri menjalinkan kerjasama antara agensi swasta dan badan-badan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan jumlah pelancong ke Johor. Antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri di dalam menarik dan meningkatkan lagi jumlah kedatangan pelancong ke negeri Johor adalah seperti yang berikut. Pertama, memperhebatkan program promosi dan pemasaran dengan menyertai pameran pelancongan atau sales mission di dalam dan di luar negara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun Tengaruh, Raven Kumar, sempena persidangan DUN di Iskandar Puteri. Beliau berkata pihaknya turut memperkasakan pemasaran secara dalam talian dengan mewujudkan portal pelancongan Johor selain merangka aplikasi telefon pintar pelancongan. Kerajaan negeri turut membangunkan pakej pelancongan negeri melalui Tourism Johor dengan kerjasama NGO bagi menyediakan 100 pakej pelancongan baru untuk dipasarkan. Usaha menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar perlu digiatkan di peringkat sekolah bagi melahirkan generasi berpengetahuan dan memiliki nilai cintakan negara. Ia sebahagian elemen pendidikan dalam pembentukan nilai bangsa dalam negara. Bagi guru penatia sejarah Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi Nur Fahmi Ibrahim, pelbagai pengisian berorientasikan semangat cintakan negara dirangka pihak sekolah bertujuan mendidik pelajar selain menyimai nilai-nilai kenegaraan untuk mengukuh jati diri pelajar. Saya mengharapkan agar anak-anak watan negara kita ni ataupun anak murid sekolah kami ni dapat menghargai Hari Kebangsaan ini dan menjiwai Hari Kebangsaan ini sehingga bila-bila masa saja dan menjadikan generasi ini generasi yang
sangat-sangat menghargai kemerdekaan ini. Sementara itu, Pesara Tentera Laut Diraja Malaysia, Lieutenant Komander Besara Muhammad Sharif Kalam berkata, ketika ditemui menyifatkan kemerdekaan yang dikecapi kini perlu dipertahankan dengan mengekalkan kemakmuran pelbagai kaum. Kita ni yang betulnya satu negara yang sungguh bertuah. Kalau kita tengok negara-negara ini, banyak yang dah merdeka tapi tak sempurna lah sebabkan dia. Sekian paparan berita dari Johor, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Afiq Anwar untuk bahan berita dari Johor Bahru. Dan seperti biasa untuk laporan cuaca langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz untuk laporan cuaca. Dan seperti biasa, kita mulakan laporan cuaca dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Dan pada ketika ini, rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada arah tenggara dan menghala ke timur dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan dapat dipastikan pada ketika ini, berlakunya kawasan perubahan halaju angin di utara Semenanjung Malaysia dan juga kawasan penumpuan angin di bahagian perairan negeri Sabah, yang mana dengan keadaan ini adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap. Manakala di kawasan perairan pula, angin terus bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga pada aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Dan kawasan yang terlibat adalah di perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Reef North, Palawan dan juga Labuan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini, 19 Ogos 2018. Selanjutnya, kita balik ke paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa pada petang ini. Dan pada ketika ini, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan keadaan lembap ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam. Dan selain itu, hujan berserta ribut petir juga berlaku di selatan Semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Johor dan selatan negeri Pahang. Manakala di negeri lain dalam keadaan yang agak cerah. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula dalam keadaan yang agak mendung dan juga sedikit hujan, terutamanya di bahagian pedalaman negeri Sabah, begitu juga di bahagian Limbang dan juga Miri di negeri Sarawak. Manakala di bahagian-bahagian lain dalam keadaan yang agak mendung. Dan di kesempatan itu juga saya ingin menekankan kepada orang ramai, nah, kerjasama anda semua amat-amatlah diperlukan supaya tidak membuat pembakaran terbuka khususnya di negeri Sarawak dan juga utara Semenanjung Malaysia. Kerana kesan pembakaran ini boleh menyebabkan jerebu setempat yang seterusnya boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Dan sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih. Bangkit bersama dalam membina kembali negeri Kedah, justru 10 aku janji dalam manifesto Pakatan Harapan PH Kedah pada PRU14 menjadi teras kepada kerajaan negeri melunaskannya. Kebanyakannya sudah pun bermula dan sedang dalam proses pelaksanaan. Progres 10 aku janji PH Kedah bersama-sama Rusia Abdul Hamid. Demi keselesaan rakyat, Kerajaan Negeri Kedah komited untuk menunaikan segala janji dalam tempoh 100 hari seperti yang terkandung di dalam manifesto PRU ke-14.
walaupun terpaksa menghadapi suasana sukar iaitu menanggung hutang negara. Mengatasi masalah bekalan air antara 10 teras Aku Janji PH Kedah. Sebagai penyelesaian segera, Kerajaan Negeri menerusi Syarikat Air Darul Aman SADA membina pam booster terutama bagi kawasan yang menghadapi masalah serius dengan peruntukan RM1.2 juta. Sekitar 5,000 akaun itu masih benar-benar terganggu tak dapat bekalan. Dan dia juga menjadikan sebagian besar lagi daripada itu yang sangat rendah tekanan. So kita mengambil beberapa inisiatif. Kami selepas Esko Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ismail Saleh melancarkan tabung penyakit kronik di Hospital Sultanah Bayah HSB Alustar. RM0.5 juta diperuntukkan untuk tabung itu sehingga hujung tahun ini, khusus untuk mereka yang memerlukan rawatan atau pembedahan yang berkos tinggi. Dia mungkin gaji yang agak tinggi, mungkin dalam RM5,000-RM6,000, terkeluar daripada asna, terkeluar daripada golongan miskin, golongan fakir dan seumpamanya. Tetapi amount yang yang diperlukan untuk operation itu tinggi. 1 Julai lalu, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir melancarkan Mahkamah Syariah Bergerak dan online syariah MyRecord. Jadi urusan tu di antara si pengadu direct dengan mahkamah. Tidak ada lagi orang tengah apa ni seperti mana yang diamalkan sebelum-sebelum ini. Jadi apa ni, saya rasa kita banyak meringankan beban rakyat yang terpaksa menghadapi keadaan ni dengan adanya MyRecord. Bagi penyelesaian isu tanah membabitkan sekolah, tapak rumah ibadat, tapak perkuburan bukan Islam, tapak upacara selepas kematian, jawatan kuasa khas atau task force ditubuh dengan dipengerusikan bersama 3 esko terdiri daripada Dr. Salmi Said, Uzi Ming dan Art Sumugen. Bagi penduduk Kedah, Aku Janji 100 Hari PH amat dinanti-nantikan. Saya harapkan perjanjian yang dijanjikan dapat ditunaikan untuk future yang lebih baik. Memang kita berucapkan ribuan terima kasih kepada apa ni, kerajaan baru ini. Dalam 100 hari itu dia memang menunaikanlah yang apa ni, janji-janji dalam seperti yang dinyatakan dalam manifesto. Okey. Sekarang Pakatan Harapan dah tunai janji. Saya harap masa yang akan datang akan jadi lebih baik lagi lah. Rusia Abdul Hamid bersama Ikram Rahim untuk Berita RTM. Usaha mendekati masyarakat kampung perlu ditingkatkan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Said berkata langkah berkenaan penting bagi memahami keperluan dan aspirasi golongan berkenaan. Beliau mahu golongan media memainkan peranan dengan turun padang seperti penganjuran program Citra Desa. Saya sangat-sangat berharap supaya program ini, khususnya RTM, meneruskan program ini kerana saya percaya berdasarkan kepada program-program Citra Desa yang ada dibuat sebelum ini mendapat sambutan yang sangat baik dan kita sangat positif dengan inilah masanya orang di kampung dapat perkenalan dengan warga RTM. Pengisian program Citra Desa antaranya memaparkan produk makanan, pelancongan, seni, kebudayaan serta sejarah asal-usul sesuatu tempat kepada para penonton. Kampung Pacitan Port Dickson, Negeri Sembilan merupakan lokasi kedua penganjuran program berkenaan dengan berlintas langsung menerusi program Selamat Pagi Malaysia. Program tersebut turut menampilkan Menteri Besar Aminuddin Harun serta karya Masjid Kampung Gentam, Kuala Pilah. Sekumpulan nelayan berdepan detik cemas pagi tadi apabila bot mereka didatangi sekumpulan lelaki bersenjata dan mengarahkan supaya mengikuti mereka masuk ke negara jiran. Namun tindakan pantas polis berjaya mematahkan cubaan kumpulan bersenjata berkenaan.
Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Zainal Abidin Kassim, kejadian itu berlaku kira-kira pada pukul 8.33 minit pagi di perairan Laut Teluk Pelam, Pulau Langgun, Langkawi. Polis berjaya menahan dua sampan ekor panjang yang sedang membawa tawanan ke perairan negara jiran. Mereka yang menyedari sekatan polis itu bertindak memecut namun berjaya dipintas oleh pasukan PSC 49. Hasil siasatan mendapati suspek menggunakan tiga pucuk pistol namun tiada sebarang tembakan dilepaskan. Kejadian itu membawa kepada penahanan empat orang suspek dan kesemua mereka dibawa ke pangkalan Bukit Malut Langkawi untuk tindakan lanjut. Sukan Asia 2018 Jakarta Palembang, atlet taekwondo negara Yap Kin Weng menyumbang pingat pertama buat negara apabila meraih pingat gangsa dalam acara POMSI Individu Wanita, acara yang pertama kali dipertandingkan di Temasya ini. Sementara itu, dalam acara Wushu Pulih Hasrat Juara Dunia Wushu, Wong Weng Sun pula untuk meraih emas di penampilan pertamanya di pentas sukan Asia tidak kesampaian apabila sekadar menamatkan cabaran acara Jang Kwan di kedudukan ke-9 dan seorang lagi wakil negara Yip Wai Kin di tempat ke-8. Gelaran juara dunia nyata bukan ukuran di Temasya Sukan Asia apabila Wong Weng Sung akur dengan kelebihan yang dipamerkan ramai lagi lawan lebih baik. Weng Sun mengumpul 9.59 mata untuk berakhir di kedudukan ke-9, manakala Yip Wai Kin 9.63 di kedudukan ke-8. Tidak kecewa, Weng Sun bagaimanapun puas dengan persembahannya kerana telah bekerja keras dengan persiapan sejak awal tahun termasuk latihan di China selama sebulan. Apalagi Chen Guan bukanlah acara kegemarannya. Starting point tu ada sikit yang juri nampak tak begitu semangat mungkin sebab masa landing saya membuat kesilapan yang sikit saja. Dia masa yang ada sikit yang nampak macam ragu-ragu. Kalau para juri nampak ragu, itu dikira satu kesilapan. Wong Sun cukup positif, dunia tidak bahir baginya dan tekad untuk baiki kelemahan dalam aksi Piala Dunia Wushu selepas ini. Emas milik China, perak negara tuan rumah Indonesia, manakala gangsa Taiwan. Bola sepak Piala Malaysia 2018, Terengganu FC terlepas peluang mengutip mata penuh di laman sendiri apabila seri dua sama dengan Fakra FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Tuan rumah memperoleh gol pertama pada minit ke-20 menerusi rempatan Muhammad Ashari Samsudin yang tidak dikawal dalam kotak penalti. Fakra FC pula cuba mencari gol penyamaan dan sering menggunakan kelebihan ketinggian pemain penyerangnya Alsemo Aruda da Silva menerusi hantaran jauh ke kubu tuan rumah. Walaupun bahagian sayapnya beraksi pantas, namun pelawat tetap buntu mencari gol penyamaan sehingga berakhir babak pertama. Babak kedua, Ashari sekali lagi menggamatkan stadium menerusi serangan pertama selepas sepak mula pada minit ke-45 juga menerusi hantaran cicek untuk tuan rumah di depan 2-0. Gawang Sang Penyu akhirnya bocor juga pada minit ke-59 menerusi tandukan Muhammad Alif Samsudin merapatkan kedudukan 1-2. Seminit sebelum tamat 90 minit perlawanan, skuad kenalian Tarsio memperoleh gol penyamaan hasil rimbatan pemain gantian Abdul Azim Rahim. Terengganu FC kini mendalui kumpulan A dengan 7 mata manakala Fakra FC pula mengutip 2 mata selepas 3 perlawanan. Dan saudara, laporan itu mengakhiri pertemuan kita menerusi N5 hari ini dan visual kemeriahan Peresmian Sukan Asia Jakarta Palembang menutup tirai N5 19 Ogos. Jadi saudara bersama kibarkan jalur gemilang dan saingi negaraku. Dengan itu, assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi.